Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel saya Agus Simo. Dan ini kita akan masuk hutan bersama rekan-rekan LMDH. Ada beberapa garapan yang akan kita lakukan. Kita akan membuat tower atau tempat pemantauan, dan kami semua nanti akan menentukan lokasi yang tepat. Lokasi yang tepat, lokasi yang bagus, terindah, di mana nanti kita di sana bisa membuat tempat yang nyaman, bisa juga untuk mungkin camp kecil lah, camp kecil, dan lebih leluasa untuk memantau kondisi hutan yang akan kita selamatkan sebagai lahan resapan air kebutuhan Desa Bangun Jaya, Kecamatan Akat Lancar, Kabupaten Pangandaran. Lokasi di mana akan didirikan tower atau menara pemantau hutan larangan. Keluarga dapat seni sekalian, inilah lokasi yang akan dijadikan nanti tower pemantauan hutan. Karena ini berbatasan dengan hutan garapan masyarakat, ya ini nih. Jadi yang ke bawahnya itu nanti ini hutan lindung yang tidak boleh diganggu sama sekali. Nah ini kita akan mewawancarai Ketua LMDH Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Ini lokasi ini direncanakan untuk apa sebenarnya, Pak? Ini direncanakan adalah untuk membuat tower pemantauan. Itu di dalamnya untuk gunanya untuk pemantauan hutan PHBM dan hutan larangan atau sirah warang. Itu yang dimaksudkan oleh LMDH Walang Sungsang Desa Bangun Jaya. Dan ini titik koordinat sebagai untuk yang akan dibangun gitu. Yang dibangun untuk dijadikan pemantauan di sini titik koordinatnya. Luas bangunan berapa, Pak? Luas bangunannya insya Allah apabila memungkinkan, apabila memungkinkan 2,5 meter persegi, dan ketinggian kalau memungkinkan menurut situasi apapun juga gitu, alam petir dan angin, apabila mendukung mungkin nyampe 9 meter, iya, ketinggiannya siap. Tetapi apabila tidak memungkinkan mungkin bisa dikurangi. Luas hutan luas hutan larangan yang akan kita lindungi ini kira-kira berapa hektar, Pak? Kami semua LMDH gitu, anggota dan bersama bagian kru dari pembina sampai bahan gitu, tidak bisa yang pasti ukurannya, hanya diperkirakan sekitar di 2 titik lahan atau titik HL itu ya, diperkirakan sekitar 20 hektaran. Tapi adapun kurang dan lebihnya itu saya tidak bisa menjelaskan yang pasnya. Ini kawan-kawan lagi mulai pembantaian. Nah inilah, ini kita jajaran dari Ketua BPD, dan di sini ada perencanaan LMDH juga, Bapak Dudung Sumarna. Dan insya Allah kita bersama-sama akan, bagaimanapun hutan ini penting sekali bagi kita semua, dan kita akan pertahankan dan kita pelihara, kita jaga. Ini adalah satu warisan yang kita wariskan kepada generasi berikutnya.
harapan ke depan untuk perencanaan mungkin ini adalah semuanya tidak lepas daripada rencana-rencana yang sudah ditentukan, supaya kita adalah nanti bisa berjalan sebagaimana apa yang telah direncanakan ya. So, ini mungkin saja ini nanti akan lebih stabil, akan lebih terpelihara ya, sebagaimana yang telah direncanakan oleh kita semua sesuai dengan program ya, dalam rangka melestarikan lingkungan. Yang terutama ini adalah hal sumber air yang paling pokok ya. Rencanaan kesana supaya tetap berjalan eksis sebagaimana yang kita harapkan untuk menghidupkan atau menghidupi halayak hajat hidup orang banyak. Setelah adanya hutan larangan ini ya, betul-betul terpelihara, betul-betul terkoordinir, nantinya juga akan melebar kepada yang namanya hutan wisata. Nah, wisata yang juga bisa nanti berproduksi ya, sebagaimana yang sudah direncanakan juga itu. Nanti akan step by step ya. Apakah kita akan menyentuh dunia pendidikan juga anak-anak, nah, contohnya nanti kan jadi nanti bisa track kesini. Ya betul, rencananya bisa juga menyerap kepada dunia pendidikan dan juga kita bisa kerjasama dengan mereka ya, di bidang pendidikan. Alangkah baiknya kita nanti ya, suatu event digunakan ini yang terkait dengan cinta lingkungan, ya cinta alam ya, ya, ya. Bisa nanti di sini nanti disediakan di sini arena juga gitu ya, ya. Untuk kita berteduh, untuk kita beristirahat gitu. Oke, terima kasih ya, Pak. Kami dari BPD sudah sesuai yang sudah kami keluarkan peraturan desa nomor 14 tentang lingkungan hidup. Di sana ada beberapa yang akan dijadikan hutan larangan ya. Nah, kami pun sadar tantangannya akan banyak, permasalahannya akan banyak, mengingat karakter masyarakat kita yang sudah terlanjur keenakan memperhatikan hutan. Alhamdulillah mereka kelihatan sudah mulai sadar, dan setelah kita mengklaim titik-titik atau batas-batas hutan larangan, mereka kelihatan mulai mundur. Nah, kelihatan sekali mereka sadar. Nah, harapan kami adalah mari kita sama-sama, saya harapan seluruh elemen desa ini untuk bekerja sama, sama-sama mengatasi apa yang terjadi, agar cita-cita kita adalah sesuai dengan slogan kita, mari kita jangan mewariskan air mata di masa depan, mari kita wariskan mata air untuk anak cucu kita. Terima kasih. Tarukan. Ekosistem ini harus berjalan sesuai yang dikehendaki oleh alam itu sendiri. Makanya kita harus memelihara alam ini sesuai kehendaknya, karena keseimbangan alam. Bahwasanya kita mengkonsumsi sesuatu dari saripati tanah, dan tanah ini tidak akan bisa subur jika tidak ada airnya, dan air itu lestarinya itu karena adanya hutan yang terjaga. Makanya kaitan tersebut itu harus dijaga, tanahnya agar subur, airnya agar terus lestari, menjadi agar tanah ini subur, dan hutannya harus tetap menjadi hutan. Jangan sampai hutan ini hilang fungsinya. Kira-kira begitu. Mantap.
Jadi untuk LMDH sendiri pesannya gimana, Kang? LMDH ya harus konsisten di tugas pokok fungsinya. Mm-hmm. Apa itu LMDH? Lembaga Masyarakat Desa di sekitar hutan. Harus menjaga hutannya agar tetap menjadi hutan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat di sekitarnya juga harus terjaga. Mm-hmm. Jangan sampai hutan yang kaya raya, masyarakatnya miskin. Mm-hmm. Nah, ini juga harus diseimbangkan. Mm-hmm. Kira-kira begitu. Nebok. Yuk, asyik